Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, ketemu lagi kita dalam review barang basikal kali itu. Okey, pada siapa yang belum like, subscribe page Awan Putih, please lah. Tolong subscribe, okey? Yes, steady gang. Kita akan review barang tu lah. Bukan review, unboxing. Macam biasa. Oh, tok lain. Kali tok dari Mr. Ho. Mr. Ho, sebab tok barang lokal dari Penang. Dari Penang kalau saya silap, Shopee. Dari Penang. Dari Mr. Ho. Okey, tanya. Tok hanger. Hanger untuk kita upgrade kita bon gear. Okey. Okey, dan angka tu. Okey. ZTTO. Ya, akan beri ada sikit sekali nut tu lah untuk kita sambung ya. Okey. Kenapa material tu? Boleh lah. Tangga macam okey. Cumanya pun finishingnya macam ada kurang sikit finishingnya. Kurang sikit lah. Bagi aku lah apa di tangga dari mata aku. Kita orang tahu. Okey. Okay, next. Aku sih pernah ya upgrade tukar tu. Tapi yang aku tahu banyak-banyak video aku tangga. Kalau kita mau tukar apa nama? Mau upgrade, tukar sprocket, tukar keset belakang. Keset belakangnya mau beli hanger dengan mau tukar rantai sekali. Sebab tu yang aku mau upgrade tu upgrade pergi dari keset 1332 ke? 1332 kom tukar ke 1146. VG spot. Nasibnya buka RGB dia. Okey, langganya pun packaging. Packaging yang hantar memang steady lah, dia pakai ya bubble wrapping dok. Dan dia pun material barang steady. Okey, tok rantai untuk 8 speed pun ah, tanang guys tok. Nyara tulis ya 8 speed. Untuk 8 speed. And then untuk warna gold, langga. Dan belakangnya ada big clip lah. Nampak kau? Okay. Dan dia pun instruction. Masalahnya instructionnya tu. Oh, nasib pada English. Oh, English ada. Atas tu. Okay, wah. Tengah tu. Okay. Oh, kosanya cukup kesilap tu. Okay, English ada. Chinese pun ada juga lah. Kalau siapa yang cik pandai baca English ya. Baca Chinese pun. Okay. Aku harap rantai tu cukup lah. Rantai tu cukup untuk ganti untuk masukkan keset 1146 ya. Tu ada bah tu nyara tulis tu. Mana yang iyalah yang boleh pakai pun lah. Sekarang enggak tu. Lah. Yeah. Okay, next. Next packaging. Atuk dari China. Yang ditunggu-tunggu tok lah ya. Mr. Hu. Tok enggak? Macam biasa dari Mr. Hu. Tok keset 1146. Kan enggak berapa besar ya? Oke. ZTTO. Buka ZTTO. Atau memang combine dengan ZTTO dok. Aduh. Cuma masalahnya nya hantar barangnya sekda ya. Nya macam tok je nya pun packaging. Nya sekda langkah apa-apa dalam ya. Maksudku macam bubble wrapping ke apa ke supaya barang tu si bergerak lah. Untung juga barang tu si bengkok. Ya yeah, tenang gak tok ya. Betapa besarnya barang tu. Awesome. Eh,
Semua okay, memang steady. Saya dah Bangkok nasib. Memang awesome lah, awesome. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 speed. Tuh asal aku nyapun kunci ya. Eh, nyapun pakai. Tuh nyapun ya, lock ya. Ada dalam tuh. Okay, tanya. Tanya, okay, tanya pun lock. ZTTO 11 13 13 16 22 28 34 40 sampai ke 46. Tok kompom kayu angin tok kalau pasang tok. Tok aku beli tok dah sit sampai 100 dari China, seller dari China. Tapi puas hatilah. Kita nangga barangnya, saya ada masalah, saya ada Bangkok, memang steady. Cuma ni pun packaging aja tadi lah. Syukur juga barang tu si Bangkok. Kita boleh order di Shopee. Tapi kalau boleh chat dengan seller suruh suruhnya pakai ya bubble wrapping untuk protect tu lah. Sebab macam tu, tu pun dalam kotak, kotaknya macam cukup tebal untuk cover barang tu. Kalau jadi timpak, boleh dikatakan ada kemungkinan besar boleh bengkok lah ataupun gigi tu kalau kita model. So, tu ada bocor dah. Kena hentam dah. Nasib juga gigi ya si bengkok. Kalau enggak. Malah masalah seller ya. Ya okay lah. Review bagus. Barang tu saya dah gift kali tu. Okey. Sampai tu aja review kita kali tu. Aku akan upload video aku tukar dari 11 dari 13 32 ke keset 11 46. Okay, stay tune. Thank you.